Halo sedulur, balik lagi bersama kita akan mereview cana yang baru aku beli nih. Sebagai teman yang di sebelah sini nih. Ini kan belum terisi ya, sebelum ini terisi oleh red pangkalan bun aku nih yang aku pindahin ke tank sebelah sana. Karena blue pulker aku mati ya, aduh. Dan ini ada toman ya, sudah besar si toman nih, toman Poseidon namanya. Nah ini dia ikannya, langsung saja kita ambil ya. Nah ini dia ikannya. Wis, ada yang lompat tuh. Nah ini dia ikannya. Nah ini Asiatica red spot biasa ya, bukan red spot Kalimaya. Ini ukurannya sudah, waduh ini lumayan juga nih, bisa 15 sentian lebih loh ini. Ini aku beli dengan harga 150.000. Kira-kira kemahalan atau tidak nih 150.000 untuk red spot yang merahnya sudah mulai keluar nih, dan mutiaranya sudah mulai banyak juga sih, sampai kepala-pala tuh. Nah ya udah, langsung saja kita aklimasikan saja di dalam tank ini ya. Nah ini dia sudah diaklimasikan, langsung saja kita masukkan ke dalam tanknya ya. Nah ini saja kita turunkan dia ke dalam air, dan itu dia. Nah ini dia, aduh itu tanknya kotor ya, itunya ternyata pada turun tuh, lakban hitamnya pada turun. Nah ini dia cana Asiatica red spot seharga 150.000 nih. Ini aku beli emang ukurannya besar ya, sedeng lah ini. Udah bisa dibreed sepertinya ini. Nah ini red spot, udah kelihatan merahnya kan. Nah itu dia. Nah itu mutiaranya sampai kepala-pala ya. Tuh 150.000 dengan kualitas segini nih. Aku belinya di pasar hias ikan cengkareng ya. Pasar hias ikan cengkareng, kebalik, pasar ikan hias cengkareng ya guys ya. Tuh kok ke belakang terus ya. Nah itu dia penampakannya. Ini tanknya tuh pada brodol ya kanan kirinya, soalnya aku pakai lakban hitam jadi pada brodol nih. Mungkin besok lah aku bakal itu ya, bakal bersihin supaya ikannya kembali nyaman. Ini soalnya aku buru-buru sih kesininya, jadi nggak sempat dibersihin dulu tanknya. Nah jadi seperti itu ya. Ini aku pakai setelannya seperti ini, seperti biasa pakai pasir merah dan belakangnya hitam. Tapi katanya lebih bagus sih kalau pakai backgroundnya putih ya. Tapi kalau putih takutnya hitamnya nggak terlihat, terlalu kelihatan ya. Makanya aku pakainya background hitam biar makin mantap, hitamnya makin tebal gitu. Kan keren kalau badannya hitam dan ada campuran merahnya, itu kan cakep sekali. Dan kalau dari dorsalnya sendiri sini ya biasa aja sih, nggak gondrong ya kan, tuh nggak gondrong ya, cuman dari anatominya sih bagus. Aku beli cuman buat nambah koleksi aja sih, nggak pengen kontes. Siapa tahu nanti bisa aku ternakin kan, aku breed di sini campur sama Asiatica WS ya, jadi seperti apa ya. Soalnya di sini aku udah punya yang WS 2, RS WS 1 sama ini Red Spot 1. Berarti yang belum punya tinggal Red Strip ya. Nanti Red Strip akan aku beli kalau ada yang cocok lah gitu. Soalnya Red Strip nih suka susah gitu kalau Red Strip dicari. Nah ini dia masih adaptasi ya, kita biarkan dulu dia di situ sampai dia mau. Kalau makan sih besok paling aku kasih, kalau sekarang sih jangan, biar dia mengenali teritorinya dulu deh, baru aku bakal kasih makan gitu. Ini masih takut dia dikasih tangan. Iyalah baru sehari. Tapi ngomong-ngomong soal Asiatica nih, kalau di apa dilatih itu paling gampang mentalnya. Sama blue pulker tuh makin jadi. Ini paling ya cuman 2 hari lah kayak gini. Paling 3 harinya nih nanti dia bakal bisa ini sendiri sih, bakal galak sendiri. Soalnya aku punya Asiatica ada 4 ya. Itu begitu semua, gampang cara adaptasinya dia gampang. Jadi nggak perlu nunggu kayak Maru gitu. Maru tuh
Kalau untuk mental itu bisa sampai sebulan kalau maru ya. Nah, kalau stewarti itu lebih beda lagi. Stewarti itu bisa lama lagi. Bisa lama lagi tuh kalau stewarti. Nah, ini dia ikannya. Jadi menurut kalian gimana nih 150.000 dengan harga segini? Soalnya aku cari yang di pasar ikan Jatinegara itu ukuran segini tuh harganya di atas 200 semua gitu. Nah, ini kan merahnya udah kelihatan ya tuh kan tuh. Tinggal ditebelin lagi lah warna merahnya. Nah, kalau di pasar hias ikan Jatinegara mungkin karena udah banyak YouTuber ya yang review ke sana, jadi harganya digoreng dah tuh. Ini bener-bener red spot sih, bukan kalimaya ya. Aku punya kalimaya tuh udah mati ya diajak berantem sama ikan toman. Jadinya aku nanti bakal beli lagi deh ikan ini asiatikanya yang apa namanya? Kalimaya. Nanti aku bakal belinya di pasar ikan Jatinegara karena kalimaya kebanyakan itu di pasar ikan Jatinegara. Itu. Mumpung enggak terlalu jauh ya aku ke sana aja deh. Kalau kirim-kirim tuh takutnya mati di jalan. Sama enggak sesuai ekspektasi gitu. Nah, kalau aku sih kalau untuk tank ikan baru masuk itu enggak bakal aku kasih tanaman atau apa ya, biar dia itu langsung ini. Enggak ngumpet-ngumpet gitu, biar enggak takut. Makanya aku bakal diemin aja begini. Dan wajib dipuasain. Kata penjualnya sih puasain sehari lah. Kalau aku sih biasa 3 hari ya, biar langsung mentalnya itu langsung naik gitu. Nah, jadi gimana nih? Kalian tertarik buat beli ikan red spot ini? Gimana? Dengan harga 150.000 dengan kualitas seperti ini, apakah sesuai atau tidak? Ketik di komen ya. Soalnya ada yang request tuh, suruh aku beli red strip dan red spot tuh katanya. Nanti ya, kalau udah jadi bakal aku bandingin deh jadinya seperti apa rupanya, red spot, red strip, BS dan RSWS gitu. Yaudah, sampai sini videonya, kita ketemu lagi di videonya selanjutnya. Ini dia Asiatica red spot.